UEK. Iya, silakan. Baik, teman-teman ada lagi pertanyaan atau sudah? Sorry bro, tadi kan telat mengikuti, kalau udah dijelaskan nanti, maaf ya, ini nanya aja dikit mengenai ini. Dasar apa, apa dasar akuntansi di sektor publik? Maaf ya kalau udah dijelaskan, soalnya tadi kan terlambat mengikuti perkuliahan. Baik bro, dasar akuntansi di sektor publik ya? Iya bro. Baik, bro, mungkin ya, bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya, mohon maaf ya. Dasar akuntansi sektor publik itu tentunya mengacu pada waktu pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan transfer, dan aset, dan kewajiban terkait dalam akun, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang mengacu pada waktu pengakuan pendapatan, bro, pengeluaran, dan transfer, dan aset. Oh, terima kasih penjelasannya, bro. Ayo, bro. Mohon maaf, bro. Lebih dan kurang. Mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya, atau
Nggak ada lagi nih. Nggak ada. Nggak ada lagi. Apa sudah cukup? Ada lagi nggak? Saya lupa tadi mau nanya apa. Nah. Japri aja, bro. Tadi soalnya spontan di jalan, udah denger dikit doang. Bentar ya, ibu tinggal tuh udah. Kalau nggak salah tuh kan di dalam sektor publik sama swasta itu kan tujuannya itu kalau nggak salah ada perencanaan anggaran. Ya, ada perencanaan anggaran. Nah, pertanyaan pertama, poin pertama itu, apakah perencanaan anggaran dari sektor publik maupun swasta itu sama? Kalau iya, tolong dijelaskan kenapa sama, tidak juga sama. Terus untuk pertanyaan kedua, namanya perencanaan kan otomatis ada miss lah. Entah kelebihan dari anggaran atau kekurangan dari anggaran tersebut. Nah, solusi apa yang dilakukan oleh sektor publik untuk mengatasi hal tersebut? Dan solusi apa yang dilakukan oleh aparat swasta untuk mengatasi hal tersebut? Ya itu aja, dua pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, BK. Mohon izin, BK. Saya masih di jalan ya, BK. Arah pulang. Ya. Ya, ada lagi nggak? Apa? Keram dari di situ nanti. Ya. Dua. Dua sampai 40. Ya, ada enggak? Perencanaan anggaran.
Halo Wandi. Bu, saya mau nanya nih Bu, mumpung lagi di rest area. Silakan. Halo Wandi. Ya, silakan Bang. Tanya ya, sebentar. Kalau astagfirullahaladzim, faktor yang mempengaruhi karakteristik sektor publik dan sektor bisnis, Wandi. Apa aja, Wan? Coba ulangi bang, sorry. Yang mempengaruhi karakteristik sektor publik dan sektor bisnis. Baik bang. Baik, cari dulu jawabannya, Bang. Baik, saya akan menjawab dulu terlebih dahulu pertanyaan dari Bang Isa mengenai faktor yang mempengaruhi karakteristik sektor publik dan bisnis. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta atau bisnis. Perbedaan sifat dari karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor politik meliputi hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik, dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. 3. Faktor kultural meliputi antara lain keragamaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai ini, masyarakat, historis, sosiologi, masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Yang 4, faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.
Mungkin itu, Bang, yang menjadi faktor yang mempengaruhi karakteristik sektor publik dan bisnis. Faktor ekonomi. Mantap. Mantap, mantap. Oke, Bang Di, terima kasih. Terima kasih, Bu Eka. Baik. Kasih, Bang. Mantap, Mas Ayi. Ayo lagi ya. Ayo. Ada lagi? Ya, nih, tutup nih. Kita tutup. Sudah tidak ada lagi mau pertanyaan? Mau bertanya? Pertanyaan Fajar belum dijawab, Bu. Apa tuh? Apakah perencanaan anggaran di sektor publik dan sektor bisnis sama? Terus alasannya? Apa alasannya? Coba. Jar. Belajar. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba jelaskan maksud dari pertanyaan kamu. Cara simpel aja maksud pertanyaan kamu. Jadi kayak perencanaan anggaran itu dibagi di sektor publik sama sektor bisnis sama apa enggak? Kita lebih ke dalam perencanaan anggaran, tapi kan pokok bahasan Aris Wandi nggak di dalam penyusunan anggaran. Tapi di tujuannya tadi saya dengar itu ada tujuan yang meliputi tujuan tersebut, Bu. Makanya saya tanya di tujuan tersebut. Apanya? Tadi saya dengar itu di tujuannya. Tujuan sektor publik sama bisnis itu tercantum di situ. Coba deh saya buka dulu. Nah, tujuannya yang mana nih? Coba. Yang mana tadi kamu persen?